kasih bintang kali lagi. Perhatikanlah, sedotan ke tengah bawah bintang kali ya. Masih
bisa diantisipasi dengan baik, Uce. Ya, dua di Kalusa, deh. Masih bisa diantisipasi dengan baik. Bukan Andia. Ya, jepret. Oh, yang keluar. Ojo yang baik yang diperagakan oleh penyakit Ciburang. Sehingga bertambah skor kali Ciburang. 8-9. Satu angka lagi untuk menyamakan kedudukan. Sedikit lagi. Oh, sedangkan lagi ke tengah. Tangkai. Tariaki begitu cantik. Sehingga sulit untuk diplok. Nampaknya oleh Sudara Sado. Bola memaksa. Jatuh di kandang sendiri. Sehingga pecah angka 10-8. 10-8 kali. Sedara TV. Putra dari Kejawang. Kota sudah. Sedangkan ke tengah. Tangkai. Naik kali Sado. Keras kali cemesan Sudara Sado. Sehingga jatuh di tangan putra dari Tenggelam menambah skor kali Ciburang 9-10 kali ini. Ya, putra Ciburang kali ini yang akan melakukan shot. Lepas sudah dia selalu dibangun sedotan ke tengah tangan Gading. Bola cepat begitu baik yang diperagakan oleh putra Tenggelam. Sanggup berobek jantung pertahanan putra Ciburang menambah skor 11-9 kali ini. Kembali putra dari Tenggelam umpankan kali Ciburang. Sehingga sulit untuk maju
tujuh puluh empat bang Kawilin masih lupa melakukan jualan sedotan ke tengah umpankan dia ini apa? Apa yang terjadi masuk pengolahan gol dari Putra Kendal sehingga pecah angka kali ini 15-17 sudah usia lepas sudah saya dibangun sedotan ke tengah bola cepat kali ini pun terbaca umpankan lagi lagi yang kedua kalinya lagi perebutan bola di angka tengah sedotan ke tengah. Kembali kita ke lapangan Kendari. Sementara bola masih dipegang oleh Putra Ciburan dengan skor 16-17. Saudara Uje, lepas sudah serangan dibangun, sedorkan ke tengah, umpankan. Nah, kali ini perebutan bola terjadi nampaknya. Pertahankannya sudah terus saja oleh para pemain Ciburan sehingga bola hampirnya dari Tegal Laut dan bertambah skor kali ini 17 sama. Ya, 17 sama kali ini. Masih Uje melakukan serangan Ciburan, sedorkan ke tengah, umpankan. Kali ini masih saudara Uje, ada bola dua, lepas lemparkan dia, terjebak dari Tegal Laut sehingga bertangka 19-17 kali ini masih saudara Uje, ada bola dua, lepas sudah, seluruh ke tengah lapangan, lemparkan dia, terjebak, sayang sekali, foto yang kurang akurat dari saudara Adil, foto dari seberang sehingga pecah angka kali ini bagi Tegal Laut 18-19. 18-19 kali ini Tegal Laut akan melakukan serangan sedorkan ke tengah kali Ciburan umpankan dia naik kali ini masih bisa diambil pasangan baru umpankan Gading lagi kali ini perolehan nampaknya yang kedua kalinya saudara Agil sehingga menambah skor kali ini 19 sama ya 19 sama kali ini masih Tegal Laut akan melakukan serangan ada dua dia lepas sudah serangan dibangun sedorkan ke tengah Agil umpankan dia naik ada kali ini jelas cukup maksudnya namun sayang nampaknya masih bisa terbaca. Ya, baik kita ke lapangan kembali. Sementara masih serangan dibangun oleh pesawat Tegal Laut. Sedorkan ke tengah umpankan. Nah, Sado kali ini keras sekali. Tembusan sudah Sado sehingga menambah skor kali ini untuk Ciburan 20 sama terjadi. Ya, 20 sama kali ini. Saudara Adoni akan melakukan shot. Ancang-ancang bola dia. Lepas sudah Ciburan dibangun. Oh, Adoni umpankan. Naik kali ini. Masih terbaca umpankan lagi. Sayang kewalahan pemain belakang kita dari Tenggelam cuma bisa bengong sehingga menambah skor 21-20 kali masih saudara Apol yang akan melakukan shoot Anca letak bola dia lihat tajam kurang muncul lepas sudah selalu dibangun berikan ke tahu tangkan ke dan sayang nampaknya komunikasi yang kurang begitu akurat yang diperagakan oleh Putra Tenggelam Laut sehingga bertambah skor 22-20 kali ini masih Ciburan lakukan serang sedorkan ke tengah umpankan dia naik ke tengah masih bisa tertutup dan dapat oleh Putra Ciburan bertambah skor kali 23-20 ya 23-23 ya 23-23 kali ini Tegal Laut, lepas sudah serangan.
Yang lalu ini ya, yang